Aksi nekat pengendara di Jakarta Timur nekat lewati rel walau ada peringatan. Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan sebuah aksi nekat yang dilakukan sejumlah pengendara yang nekat menerobos palang pintu rel kereta api Kayu Manis, Jakarta Timur saat mulai ditutup. Ulah para pengendara itu pun membuat para petugas panik lantaran kereta api yang sudah mulai mendekat. Detik-detik aksi nekat pengendara di palang pintu kereta api ini viral di media sosial Instagram usai diunggah oleh akun @terang_media. Dalam video tersebut, tampak antrian sepeda motor dan mobil hendak melewati rel. Namun, lantaran adanya kereta api yang melintas, petugas pun menurunkan palang pintu agar para pengendara berhenti sejenak. Malangnya, para pengendara justru nekat menerobos dan menahan palang pintu yang sudah mulai turun. Mereka bergegas melewati rel meski sudah diingatkan oleh para petugas. Aksi para pengendara itu pun membuat sejumlah petugas kereta api panik. Beberapa di antara mereka langsung turun dan mencegah para pengendara melanjutkan perjalanan mereka. Seolah tak peduli dengan peringatan petugas, para pengendara tetap nekat melintas. Alhasil, para petugas kereta api pun dengan sigap mengatur arus bagi kendaraan yang sudah terlanjur masuk ke dalam rel. Setelah aman, petugas pun langsung menurunkan palang pintu agar tak ada lagi pengendara yang berusaha menerobos. Beruntung, tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Unggahan itu sontak ramai dikomentari oleh warganet. Tak sedikit dari warganet yang mengecam aksi para pengendara serta meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.